16. Turun lagi, Ji. Turun mudah. Yang tadi? Iya. Ih, serem. Ya, Murai Batu Muda 760, 750 tuh. Murai Batu Muda 750, sesi yang ke-9. Cincan. Sesi yang ke-9, jangan sampai yang tertinggal. Sesi ke-9. Perhatikan, Murai Batu Muda 750.000. Murai Batu Muda 750.000, sesi yang ke-9. Iya, karena benar-benar burung ini kesayangan mama ini, almarhum. Jadi kado. Iya, ini kado mama ini, karena dia paling sayang betul sama burung ini. Yang bisa masuk ke rumah besar, cuma burung ini. Yang lainnya nggak boleh. Jadi ini anakannya. Soima. Soima. Dari Mr. Josh. Sudah papa beli itu, saya beli itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun. Beli indukannya. Indukannya. Trotolan. Trotolan. Masih umur 2 bulan setengah. Harganya 8 juta waktu itu. Saya pikir itu laki-laki, begitu udah mutasi ternyata perempuan. Perempuan. Cerita ke belakang mau ditarik lagi sama Holik. Holik. Saya enggak kasih. Waduh, jodoh mah. Dijodohkan dengan pejantan dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu yang juara-juara terus. Dulu namanya Arjuna, dulu namanya Arjuna. Gila. Hah? Waduh. Nakula apa namanya? Mainnya memang sesuai dengan apa ini dia apa namanya? Karakternya. Karakternya. Sekarang sudah birahinya sudah dapat. Sudah nyocor mainnya. Materinya memang benar-benar keluar ngeban-ngeban sisi lilinnya. Tadi itu keluar jenggot. Kenari. Memang benar-benar Papa sampai bergetar gini Papa nih, saking terharunya. Iya, karena benar-benar burung ini kesayangan mama ini, almarhum. Jadi kado. Iya, ini kado mama ini, karena dia paling sayang betul sama burung ini. Yang bisa masuk ke rumah besar, cuma burung ini. Yang lainnya nggak boleh. Jadi ini anakannya. Soima. Soima. Dari Mr. Josh. Sudah Papa beli itu, saya beli itu. Kurang lebih sekitar 6 atau 7 tahun beli indukannya. Indukannya. Trotolan. Trotolan. Masih umur 2 bulan setengah. Harganya 8 juta waktu itu. Saya pikir itu laki-laki, begitu udah mutasi ternyata perempuan. Perempuan. Cerita ke belakang mau ditarik lagi sama Holik. Holik. Saya enggak kasih. Waduh, jodoh nama. Dijodohkan dengan pejantan dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Dari Bengkulu yang juara-juara terus. Dulu namanya Arjuna, dulu namanya Arjuna. Apa namanya konser terus waktu itu di Lampung. Nah, ini saya jodohkan. Ini dulu.
Jadi benar-benar burung ini ngebanggakan kami lah. Pertama, indukan sendiri. Yang kedua, nggak neko-neko ngurusnya. Untuk perawatannya biasa-biasa aja tuh. Nggak nyusahin burung ini. Nyenengin jokinya. Kalau penjurian, saya angkat jempol 4. Tidak ada koordinasi, tidak ada korlap, tapi benar-benar profesional dia. Burung yang mana yang juara, yang kualitas, itulah yang memang dia inginkan. Penonton tidak ada suara. Lapangan baru, saya pertama datang siang. Ya kan, sedikit agak panas. Ternyata setelah sholat duhur ke sini, lebih nyaman di sini daripada yang lama. Kenapa nyaman di sini? Yang pertama, memang setting tempat duduk untuk para owner sama anunya memang pas. Kalau analisa apa bagaimana? Pertama, durasi dapat. Burung ini durasi dapat. Semua juri, begitu dia keliling, satu-satu juri dapat durasinya. Mewahnya dia mengeluarkan materi-materi. Burungnya nggak banyak neko-neko. Dia nyocor, tetap dia nyocor terus. Nggak ada, sebelahnya mungkin membisu. Nomor berapa itu membisu, tapi dia nggak pusingin itu. Dia cari lawan. Memang burung ini yang namanya kula ini dia cari lawan. Thank you.
Thank you.
Aris dari Cianjur, Jawa Barat. 01, 02, 06, 05.